Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya NC Sun, Zona Vlog dan Hobi. Silakan bagi teman-teman yang baru menonton bisa subscribe terlebih dahulu untuk bisa support channel saya, teman-teman, agar bisa terus berkembang ya. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah setia menonton channel saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, teman-teman, agar kita bisa menikmati hobi kita, terutama dalam dunia merpati ya, teman-teman. Oke, baik, langsung saja teman-teman untuk episode kali ini. Saya berada di kandangnya Om Aji, atau biasa dikenal dengan merpati Soto Yen-Yen ya. Di sini kita mau melihat merpati-merpati yang ada di sini. Ini merupakan edisi kedua ya saya berada di sini. Sebelumnya kandangnya di bawah, di belakang. Nah, sekarang posisi kandangnya baru di atas ya, teman-teman. Jadi kita bisa lebih tahu lebih banyak. Nanti kita tanya-tanya banyak sekali, teman-teman. Nanti kalau teman-teman berminat, nanti saya cantumkan nomor HP-nya. Insya Allah stoknya banyak, ini stok apa, stok BIA juga. Nanti bisa ditanyakan langsung. Oke, ada tiga kandang, oke, satu, dua, tiga. Nah, oke, tiga kandang rumahan semua Pak Haji ya. Pak Haji, oke, tiga kandang rumahan semua ya. Ini rumahan semua. Rumahan satu. Semua teman-teman. Oke. Ini nah, sampur induk. Sampur induk. Oke, nanti kita tanya-tanya sama Pak Haji. Oke, teman-teman, kita langsung tanya-tanya dengan Om Aji Yen-Yen. Kebetulan saya di sini tidak sendiri, guys. Kita ditemani Mas Agus sama Mas Wanto. Halo Mas Agus, gimana kabar ini? Budi gate biasa. Alhamdulillah. Asuhune ge. Hari ini ikut. Oke. Om Aji, gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Om Ji, ini kesempatan kedua saya berkunjung ke sini. Sebelumnya kandangnya di bawah, ini kandang baru kayak Om Ji ya. Oke. Untuk yang di atas ini Om Ji, ini khusus indukan atau campur semua ini Om Ji? Campur Mas, ini yang kandang sebelah timur ini berarti indukan. Indukan. Induk semahan dengan induk kolong ini campur. Indukan semahan dan kolong. Oke. Ini untuk yang kandang sana itu pian. Ini khusus pian. Pian kolong. Okay. Untuk player ada enggak di sini? Player. Mana? Untuk player sendiri ada enggak ini? Player untuk kolong? Untuk player untuk kolong. Rumahan. Somahannya kandang sini, Mas. Yang sebelah ah, itu. Sisa-sisa itu. Sisa player okay. Rumahan. Nanti bagi teman-teman yang berminat dengan playernya dijual enggak, Om sih? Ya kalau ada yang cocok, tapi belum ada yang bagus untuk sementara ini. Masih yang latihan kita, semua ya, iya, latihan. Masih bahan lah ibaratnya. Oke, dan pian biasanya kalau Om Aji ada apa jual itu pian Om ya? Iya, jualnya pian mandiri. Mandiri, kita tanya-tanya. Nah, terkait induan merpati rumahan yang ada di sini, nanti biar teman-teman bisa tahu kira-kira merpati induan yang di sini serta anak-anaknya yang ada apa. Biasanya itu Om Ji banyak yang tanya lewat saya. Nanti saya cantumkan nomor yang mau kasih ya, oh, dan Facebooknya. Mungkin dari induan dulu Om Ji, kita lihat yang masih ada di sini. Dari ujung yang paling selatan ini ada anak Lexus dengan betina anak Bentol. Anak Lexus betina Bentol. Oke. Okay. Ini yang nomor 2, ini anak Kuro Ijo. Anak Kuro Ijo kita gitu, teman-teman. Betinanya dari ternakan saya sendiri. Betina ternakan sendiri.
Oke, mana lagi Om Ji? Ini yang nomor 3 dari Faris. Ada Faris juga teman-teman. Jantan betinanya. Jantan betinanya Faris semua. Terus ini yang blorok putih. Putih sama blorok ini betinanya punya Mas Ceper. Calon Baru Jaya. Ring Baru Jaya. Oke, berikutnya Pak Si. Ya. Kalau di sini sing warnanya bagus-bagus sih ya teman-teman. Ini induk juga Pak Si. Induk juga itu Mas. Induk. Kalau yang atas sih Pak Si. Itu darahan simpati jantannya. Jantan. Oke. Untuk yang bawah itu blorok ini jantannya. Ini yang jantan ini kura hijau teman-teman. Betinanya punya Mas Ceker Baru Jaya. Baru Jaya. Oke. Kalau yang bawah sendiri, ini punya Mas punya Wandi. Mas Wanto iki punya ya subune. Lah itu pemiliknya. Dari sekian banyak ini Pak Ji, ada beberapa indukan yang paling disukai atau favorit Pak Ji yang mana? Saya samakan Mas kalau untuk. Semua sama. Oke, okay, berarti oplosan betina aja silang-silangannya kira-kira mana yang cocok. Berarti tidak ada anak mas Pak Ji. Iya. Ya? Sama semua. Lagi kalau yang dipegang Pak Ji kalau gitu. Ini masih kita mau ambil anaknya nanti seperti apa hasilnya. Ini asal-usulnya dari mana Pak Ji? Ini burung dari Stono ini Mas. Dari Stono gitu teman-teman. Dulunya burung dari Stono ini. Player Pak Ji ini ya? Ya, di sana bekas latihan. Ini saya beli sudah kurang lebih 1 tahun di tempat saya, belum saya fokus untuk ambil anak. Oke, berarti masih ya. Apa dijodohkan dengan apa sekarang Mas Ji? Ini dengan gundul. Itu silangan gitu teman-teman. Kura hijau dengan betina kolong. Silangan kura hijau dan betina kolong. Player juga ini teman-teman. Itu player. Ini itu player. Bekas player. Sudah pol. Kalau kinerja, wih mantep kok. Kinerjanya gimana Pak Ji? Biar teman-teman udah tahu. Ya, kalau kinerja kerjanya sih nitik karakternya ya. Karakternya loss-nya bagus semua jantan betina. Ini baru saya pasangkan, nanti coba hasilnya anaknya seperti apa, kita coba hasilnya. Oke. Kalau pian-pian Pak Ji, merpati yang muda yang ada di sini. Masih dari habis, masih ini baru pada netas untuk. Baru pada netas. Nggih, itu like anak anak leksunya baru netas, anak leksunya baru netas. Baru netas semua teman-teman. Oke, nanti barangkali teman-teman yang mau tanya atau inden merpati rumahan bisa langsung hubungi ini Om Haji. Ini tadi anak Abimanyu ini. Darahnya Abimanyu ini. Ini yang putih Abimanyu ya, teman-teman. Itu juga baru netas itu. Baru netas. Ah itu Abimanyu milik Mas Ceper Baru Jaya. Oke. Berarti untuk sekarang fokusnya masih itu ya Pak Ji? Yeah, masih untuk ke kolong lagi dulu. Masih ke kolong bahan lagi. Kalau untuk somahannya kita ambil anaknya dulu aja. Ambil anaknya dulu. Kita jual, kalau ada yang cocok kita jual. Oke. Okay. Biar teman-teman yang latih yang. Oke, bagi teman-teman yang suka kolong juga bisa, nanti silakan bisa tanya-tanya Om Ji. Di bawah kebetulan banyak teman-teman, nanti kita ke bawah. Wah, ini kebetulan pian kolong semua teman-teman. Banyak di sini. Secara singkat saja Pak Ji, untuk kolong darahnya apa saja Pak Ji jalurnya? Kalau kolong saya pakainya darah lama semua Mas. Darah lama teman-teman. Rata-rata darah lama. Seperti apa Pak Ji contohnya Pak Ji? Darah banteng. Granat. Terus darah irek. Terus apa? Mutiara hitam teman-teman. Nanti teman-teman apa itu palakian wes banyak pokoknya teman-teman macam-macam ini bener keril jalur asli darah lawas semua teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang suka kolong juga bisa ambil dari sini. Untuk masalah harga nanti bisa dibicarakan sendiri. Oke. Oke, Mas Ji, ada pesan-pesan khusus enggak buat teman-teman merpati di Nusantara, Pak Ji? Ya. Kebetulan Pak Ji kan merupakan salah satu apa ya, pecinta yang sudah lama juga termasuk Pak Ji ya. Sudah dari tahun berapa, Pak Ji, suka merpati rumahan? Kurang lebih, ya baru belajar, Mas, bisa dikatakan. Pas senengnya merendah, Pak Ji, padahal sendiri. Ganti. Oke.
Ini masih belajar lah, tata belajar aja. Kita untuk mati masih nyoba-nyoba silang. Ada pesan-pesan Pak Ji buat yang mau ternak atau bermain merpati rumahan, kira-kira pesan-pesannya Pak Ji bagi para pemula Pak Ji? Ya, pokoknya kalau hobi jangan pernah bosan aja. Jangan pernah bosan. Ya. Hai, itu. Oke, terima kasih Pak Ji atas waktunya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Sekarang kita tanya-tanya ini dengan Sehune merpati apa yang punya kuburan. Gimana guys, Mas Manto setelah sampai sini melihat merpati-merpati yang ada di sini? Blongo Mas, isone Mas. Blongo. Blongo ge yo. Istimewa lah. Istimewa ya? Istimewa. Bagus-bagus terahnya. Terah. Mas Manto juga ada di sini merpati ini banyak. Di sini bebuan. Oke, itu teman-teman sekilas tentang merpati Soto Yen-Yen. Nanti kalau teman-teman yang berminat bisa langsung ke sini. Alamatnya tidak terlalu sulit Pak Ji ya. Alamatnya di mana Pak Ji? Alamat di Timur SPBU Baros. Timur SPBU Baros. Barat Hotel Jaitipa. Barat Hotel Jaitipa. Rumah makan Yen-Yen. Rumah makan Yen-Yen. Nanti saya kasih apa Google Map-nya di kolom deskripsi. Tidak terlalu sulit teman-teman, dekat depan jalur Pantura Pas SPBU. Oke, terima kasih Om Ji. Iya, sama-sama. Oke, baik teman-teman, itu dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semua. Oke, saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video. Bye.